Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Admin Data Official. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memperbaiki laptop atau PC yang lemot karena mempunyai banyak sampah di dalamnya. Sampah, cat, dan seringkali orang-orang sharing resah atau gelisah dengan komputer, laptop atau PC-nya yang lemot atau lelet. Jadi bagaimana caranya untuk memperbaikinya atau menghapus semua sampah yang ada atau dengan cara mengganti visual efeknya? Langsung saja, cara yang pertama yaitu menggunakan Windows R. Jadi Windows R atau RAR. Pertama kita ketik klik di keyboardnya secara bersamaan Windows R, maka akan muncul jendela RAM seperti ini. Dan untuk yang pertama kita menghapus sampahnya menggunakan temp. Caranya kita ketikkan %temp seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah file sampah yang atau file cat yang baru saja kita akses. Tinggal kita hapus saja, Ctrl A, kemudian delete, renew, centang aja ini, kita skip. Nah, itu ada beberapa yang sedang kita buka, tidak bisa dihapus. Oke. Oke, dan kita tutup, kita klik lagi Windows R secara bersamaan di keyboardnya, kemudian refresh, kemudian kita enter. Nah, di sini juga file chatnya kita hapus, Ctrl A, kemudian delete. Kita centang, kita skip saja. Oke, dan langkah ketiga, Windows R, resend, dan enter. Di sini kita bersih. Jika ada, maka lakukan penghapusan atau delete yang tadi. Dan dengan menghapus file sampah yang ada di tempat sampah atau resell bin. Jadi file sampah yang ada di resell bin ini juga mengganggu performa dari PC kita. Jadi kita hapus saja, Ctrl A, kemudian delete. Yes. Nah, itulah cara menggunakan Windows Run atau Ctrl L, Windows R. Kemudian kita juga bisa mengganti performanya menggunakan atau mengganti visual efeknya. Caranya, kita buka Windows Explorer-nya. Kemudian ini karena Windows 10 berarti di disk PC, kita klik kanan Properties, kemudian Advanced System Setting. Di sini ada Performance, kemudian kita setting. Kemudian kita ambil yang adjust for best performance ini, kemudian kita apply. Oke, kemudian kita tutup semuanya. Nah, seperti ini, jadi komputer ini terasa lebih ringan. Nah, jadi sangat gampang. Jadi, nah ini. Responnya juga semakin cepat. Kita buka ini langsung. Kalau yang tadi ada sedikit loadingnya sekitar berapa detik. Oke, baiklah, itulah tutorial bagaimana cara mengembalikan performa PC
dengan cara menghapus file sampah, cache, atau dengan mengganti visual effect yang ada pada sistemnya. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.